Ya, sobat semua, lagi bersama saya Hutan Bonsai. Pada video kali ini saya akan menampilkan atau menyajikan cara sambung sisip antara mentaus ya, sambung dengan melati gunung atau jasmine gunung ya. Nah, ini batang dari mentausnya. Jadi saya akan potong dulu ya. Ini kan habis didongkel 2 hari yang lalu, kemudian langsung saya sambung ya dengan jasmine. Ini pertama karena sudah 2 hari, jadi saya potong sedikit lagi ya ujungnya agar getahnya masih segar ya, atau kembiumnya masih segar. Nah, ini bakalan sambung pucuk dari jasmine ya, atau melati gunung. Ini pertama saya iris dulu ya, iris ke bawah. Nah, kemudian dibuka ya kulitnya, tinggal di jungkir ke samping ya, jadi agar kulitnya terbuka. Nah, nanti pucuk dari melatinya kita sisipkan ya pada bagian yang kita belah tadi. Tinggal disisipkan yang dikupas kulitnya tadi ya. Jadi satu batang seperti ini saya isi 3-4 ya. Setelah disisipkan, kemudian diikat menggunakan tali plastik ya, atau plastik es yang kita iris-iris, dan diikat, dan kemudian kita lanjutkan pada batang yang lain ya. Jadi sebagai contoh saya tampilkan cuma satu saja. Jadi saya ini saya sambung bagian atas ya, namun tidak saya video karena takut terlalu panjang ya videonya ya. Nanti setelah ini kita simpan atau tempatkan di tempat yang teduh ya, setelah di sungkup tempatkan teduh, jauhkan dari sinar matahari langsung ya. Dan ditunggu sekitar 1 bulan ya, sampai dengan muncul tunas baru. Ini sudah 1 bulan ya, ini sudah tunas-tunas baru tumbuh ya. Ini bisa lihat, ini yang bagian atas, tadi yang di video bagian bawah ya, sudah tunas baru tumbuh semua ya. Jadi cukup mudah untuk sambung pucuk dari jasmine gunung dengan kalan mentaus ya. Ini saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam bonsai.